Fatum Nasi sudah terkenal sebagai sebuah kawasan wisata alam eksotis, destinasi wisata budaya dan wisata edukasi karena sebagian besar wilayahnya masih berupa alam yang terjaga kelestariannya serta memiliki panorama yang mengagumkan. Suatu panorama alam yang menepis anggapan bahwa Pulau Timur adalah pulau kering dan terpanas di Indonesia. Nah, Fatum Nasi sendiri berada di Kecamatan Fatum Nasi, Kabupaten Timur Tengah Selatan atau TTS yang berada di Pulau Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, provinsi yang satu ini tidak pernah alpa dalam wisata alam yang menakjubkan. Fatum Nasi kali ini masuk dalam nominasi apresiasi Pesona Indonesia 2022 mendatang, tentu saja karena keunikan dan alam hijaunya. Tapi sebelum lanjut teman-teman, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar teman-teman terus update informasi terbaru dari channel ini. Jangan khawatir karena subscribe itu gratis. Merujuk ke bahasa masyarakat setempat, bahasa suku Dawan, Fatum Nasi berarti batu tua. Arti nama ini berasal dari dua suku kata, yakni Fatu yang berarti batu dan Nasi yang berarti tua. Nama ini diambil dari sebuah gunung batu yang kokoh berdiri di daerah itu. Fatum Nasi merupakan kawasan yang memiliki luas sekitar 198 km persegi, didominasi oleh pegunungan dan perkebunan, serta memiliki udara yang sangat sejuk. Rute menuju Fatum Nasi memang tidak gampang, meskipun di beberapa titik masih banyak kondisi jalan yang belum optimal. Namun perjalanan menuju Fatum Nasi sangat menyenangkan, ditambah keramahan penduduk sekitar. Saat sore hari, jalan menuju Fatum Nasi akan sedikit berkabut. Tentu saja, kabut yang ada di sekitar jalan berpadu dengan view alam sekitar menjadi sebuah suguhan panorama yang sangat eksotis. Kalau ke Fatum Nasi, jangan lupa mengunjungi hutan bonsai Fatum Nasi yang disebut Akuna. Akuna merupakan hutan dengan pesona magis pepohonan berusia ratusan tahun. Hutan ini masuk dalam kawasan cagar alam dan berada di lereng Gunung Mutis. Hutan bonsai tersebut sangat mirip dengan hutan di film The Lord of the Rings. Banyak pohon ampupu atau Eucalyptus urupila yang menjadi daya tarik utama di hutan bonsai Fatum Nasi. Pohon ini sangat dominan di wilayah Fatum Nasi yang memiliki suhu rata-rata 12-19 derajat Celcius pada ketinggian 1480 mdpl. Vegetasi ampupu di Fatum Nasi hanya memiliki ketinggian 2,5 meter. Karena itu, tidak salah kalau kawasan Akuna disebut kawasan hutan bonsai. Akuna memiliki ciri khas tersendiri. Akuna akan tampak magis saat diselimuti kabut tipis di kala bulan basah, yakni bulan November sampai Juli dengan curah hujan rata-rata sebesar 2000-3000 mm. Hal ini menjadikan kawasan Gunung Mutis sebagai daerah terbasah di Pulau Timur. Saat bulan basah, meski sudah siang hari, kabut tipis tetap muncul di hutan kerdil berlumut itu. Kehadiran hutan bonsai ampupu di Fatum Nasi ini sudah menjadi wisata alam favorit, tak hanya bagi Kabupaten Timur Tengah Selatan, tetapi juga untuk Provinsi NTT, unik dan tak ditemukan di wilayah lain di Indonesia. Dalam perjalanan menuju Fatum Nasi, banyak pemandangan alam seperti perbukitan dan lembah yang menghijau. Geografi alamnya sangat indah, berkelok-kelok ditemani kabut dan kesegaran udara pegunungan yang alami, bebas polusi. Sepanjang sisi jalan, pengunjung disuguhi tetumbuhan kasuari, ampupu dan padang sabana yang menghijau. Yang membuat Fatum Nasi lebih menarik adalah keaslian budaya lokal masyarakat setempat yang terawat hingga kini menambah daya tarik Fatum Nasi. Hingga kini masih hidup berdampingan dengan alam. Mereka adalah suku Dawan atau juga disebut Atoni Pahmeto, suku terbesar yang ada di Pulau Timur. Suku Dawan terkenal sebagai suku penjaga kelestarian Gunung Mutis serta alam yang ada di sekitarnya, termasuk Fatum Nasi. Suku Dawan selalu menggunakan seruling atau disebut juga sebagai veko. Suara veko atau seruling diyakini dapat memberikan rasa tenang bagi hewan ternak yang mendengarnya. Sehingga, meskipun mengembalakan hewan ternak di alam terbuka, namun hewan-hewan tersebut tidak akan kabur. Itulah ciri khas yang ada di Fatum Nasi. Ada juga lopo-lopo. Lopo-lopo adalah tempat penginapan yang memberikan sensasi melebur dengan budaya masyarakat lokal, tidak seperti hotel ataupun villa pada umumnya. Jika mau menginap, pengunjung bisa menyewa homestay lokal. Di sana terdapat homestay Lopo Mutis yang bangunannya berbentuk lopo-lopo dengan atap alang-alang.
Setiap kamarnya berisi 3 tempat tidur yang bisa diisi 3-6 orang. Harga yang ditawarkan pun tergolong cukup murah, yaitu Rp200.000 per kamar per malam. Pengunjung kadang dipersilakan untuk memasak sendiri di dapurnya, karena memang tidak ada warung apalagi fasilitas restoran di desa itu, di mana pengunjung akan mendapat pengalaman memasak menggunakan tungku kayu di dapur yang sederhana. Gunung Mutis merupakan gunung tertinggi di Pulau Timur. Lokasi Gunung Mutis ditulis berada di Timur Tengah Utara maupun di Timur Tengah Selatan. Gunung yang menjadi ciri khas Fatunasi ini pun sangat bersejarah bagi raja-raja Timur. Gunung ini sangat berperan terhadap keberadaan air, khususnya bagi masyarakat sekitar. Wisata Gunung Mutis adalah wisata pendakian favorit para kaum milenial. Salah satunya adalah Fatunasi. Beberapa spot wisata seperti Fatunau Susu, Danau Nevo Kainka, Benteng Dua Putri, Bukit Nubui, dan Fatu Kolen adalah daya tarik yang patut kita kunjungi ke Fatunasi. Bagaimana teman-teman? Berminat untuk datang ke Fatunasi Timur Tengah Selatan? Tinggalkan like, komentar, serta usul saran yang membangun. Jangan lupa juga untuk subscribe jika belum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam, bye-bye.